Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Asia U20 2023 hari ini beserta klasemen top skor dan top asis serta jadwal selanjutnya Piala Asia U20 2023. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Berikut hasil Piala Asia U20 2023 hari ini, Sabtu tanggal 4 Maret 2023. Timnas Australia berhasil menang 3-2 versus Timnas Iran. Timnas Indonesia berhasil menang 1-0 versus Timnas Suriah. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Berikut daftar top skor sementara Piala Asia U20 2023 di hari ini. Di peringkat pertama ada Sun Jin-yong dari Timnas Korea Selatan dengan torehan 2 gol. Dan di peringkat kedua ada Naoki Kumata dari Timnas Jepang dengan torehan 2 gol. Berikut daftar top asis sementara Piala Asia U20 2023 di hari ini. Di peringkat pertama ada Kuat Van Kang dari Timnas Vietnam dengan torehan 1 asis, serta ada Seo Jeon Bi dari Timnas Korea Selatan dengan torehan 1 asis. Berikut daftar klasemen sementara Piala Asia U20 2023 di hari ini. Untuk grup A di peringkat pertama ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Irak dengan torehan 3 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Indonesia dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Suriah dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup B di peringkat pertama ada Timnas Vietnam dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Australia dengan torehan 3 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Iran dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Qatar dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup C di peringkat pertama ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Jordania dengan torehan 3 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Tajikistan dengan torehan 0 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Oman dengan torehan 0 poin. Dan yang terakhir untuk grup D di peringkat pertama ada Timnas Jepang dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Arab Saudi dengan torehan 3 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Cina dengan torehan 0 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Kyrgyzstan dengan torehan 0 poin. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala Asia U20 2023. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Jordania versus Timnas Korea Selatan yang akan digelar di Stadion Jar Tashkent pada jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Oman versus Timnas Tajikistan yang akan digelar di Stadion Lokomotif Tashkent pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Uzbekistan yang akan digelar di Stadion Istiqlal Uzbekistan pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI.